RMK12 akan dijajarkan semula dengan visi ekonomi madani yang menyasarkan pemerkasaan dan merancakkan ekonomi negara untuk tempoh 10 tahun. Kerajaan komited untuk membelanjakan sekurang-kurangnya 90 bilion ringgit setahun bagi tahun 2023 hingga 2025. Ini bermakna kerajaan akan membelanjakan sepenuhnya peruntukan 400 bilion ringgit di bawah RMK12, malah menambah siling sebanyak 15 bilion ringgit menjadikan jumlah keseluruhannya 415 bilion ringgit. Peningkatan ini adalah bagi menambah keperluan untuk membiayai bidang keutamaan rakyat di samping memperbaiki mutu pengurusan dan menyasarkan semula subsidi bagi menampung keperluan asas rakyat. Anjakan baru bermula dengan menoktahkan kemiskinan tegar, menyelesaikan masalah asas prasarana dan keperluan asas rakyat termasuk perbaiki sekolah dan klinik taif, menjamin bekalan air bersih serta meneraju ekonomi Islam. Dalam bidang menoktahkan kemiskinan tegar, insya-Allah kita akan berhasil menempuh kejayaan yang bermakna sebelum akhir tahun ini.